Banyak pertanyaan terkait dengan ini. Tentu begini teman-teman, dari beberapa minggu yang lalu kami memang memanggil beberapa orang saksi, setidaknya tiga ya, begitu pengacara, mahasiswa, dan juga tentu itu ada kaitannya dengan informasi baru yang masuk dan diterima oleh KPK, sehingga sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak berhenti untuk melakukan pencarian terhadap DPO. Ketika ada informasi baru dari siapapun yang kemudian masuk ke KPK, ya pasti kemudian kami dalami lebih lanjut, termasuk ketika mengetahui juga ada keberadaan dari DPO Harun Masiku ini, maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami mengenai dugaan ada pihak tertentu yang sudah dia tahu tetapi kemudian tidak menyampaikan informasi dimaksud, sehingga saat ini masih terus kami dalami lebih lanjut ke depan. Kali juga informasi dari yang kami peroleh masih akan memanggil pihak lain sebagai saksi untuk mendalami informasi terbaru tersebut. Harapannya tentu Harun Masiku bisa secepatnya ditangkap karena ini menjadi kewajiban KPK, dan kami paham teman-teman media termasuk masyarakat memberikan atensi yang besar dan harapan yang besar tentunya untuk menuntaskan perkara ini. Apakah kamu sudah mengirimkan surat panggilan atau baru bakal dikirim beberapa hari lagi? Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggil ya. Tetapi memang kami belum konfirmasi kembali waktunya dan apakah surat panggilan sudah dilayangkan atau belum. Tapi sudah diagendakan. Yeah.